ngebedahkan balong ni. Ya. Yeah. Ngebedahkan kolam. Kolam renang. Saya mau cecek bun, coba dengar sama lu. Itu airnya mengalir ke sana. Itu airnya udah surut dan itu ada mamang. Dan mamah masih belum nyampe, guys. Tuh mama udah datang. Ma? Itu mamang habis ngeharap. Dapat gak? Dapat dong. Tuh, ini yang besar. Ini ikannya pada besar-besar ya, Ma? Besar. Ada yang merah. Ini namanya ikan beli. Nih. Pakaian sudah gimana sih? Selimut ya saudara. Mau digoreng nanti di rumah, baru minta bantuan. Nanti di sana kue mana? Cuma sendiri. Biar kena baru. Saya ingin sekali dapet. Akhirnya udah nyampe di saung. Ngambil ikannya sudah beres. Ini mama mau langsung ngaliwet dulu. Nasi liwetnya sudah mateng. Sekarang mau lanjut bakar ikan. Alhamdulillah mama sama bapak udah beres, udah pulang. Abis ngambil ikan mah. Ini mama tadi katanya abis ngeplong, tapi aku belum lihat hasilnya. Nanti pokoknya buat kalian lihat aja video mama. Mama abis ngeplong. Mama bisa? Lumayan. Mama lagi diajar atau belajar. Ini ikannya tuh harus disimpan dulu di atas tampir mah. Terus dijemur dulu biar kering. Nanti abis dijemur langsung mau digoreng. Ada ikan beli, ikan emas, ada mujair. Dan di sana mah ikan nilem. Ikannya besar-besar, ada yang kecil juga. Ikannya langsung dijemur dulu. Mudah-mudahan cepat kering biar cepat digoreng dan beres, karena masih banyak kegiatan yang harus dikerjakan seperti bikin tape atau peyem, terus pokoknya banyak banget. Ini tungguin aja sampai kering, harus ditungguin karena takut dimakan kucing. Lagi dijemur tiba-tiba hujan, jadi ikannya dikesaungin lagi. Lanjut, sekarang Bibi mau goreng ikan. Itu minyaknya udah dimasukin ke dalam wajan. Kita pakai minyak banyak karena biar cepet gorengnya. Tadi tuh udah hujan dan sekarang panas lagi. Cuaca lagi tidak mendukung banget. Tidak mendukung. Iya, tapi gak apa-apa, ini dari Allah. Nikmatin aja. Apinya juga udah dinyalain sama Bibi. Bibi udah mulai lagi menggoreng ikan. Ujang, ini ada Ujang bawa kardus buat wadah dan mama habis mandi. Mama habis vlog mah. Ya. Nanti mama bikin channel sendiri mah, karena mama udah pinter banget bikin vlog. Ya. Harus, pokoknya nanti kan aku nikah. Jadi bakalan pisah sama mama. Jadi mama ngevlog sendiri. Alhamdulillah ikannya udah mau kering. Ini tuh ikan beli. Ada warna merah-merah. Maaf pencahayaannya kurang jelas. Ini pakai HP mama. Penggorengan ikannya udah mau beres. Itu tinggal satu ayakan lagi. Di sini ada bapak lagi liatin bapak. Hai. Hai. Ada bapak. Terus tadi pemasangan ini balandungannya juga udah beres. Alhamdulillah tuh. Tinggal dikasih tirai. Ini ada daun pisang lagi dijemur. Tapi gak panas.
buat bikin apa Pak ini Pak? Pak, puyum. Masa puyum pakai daun itu? Emang bisa? Bisa. Oh bisa. Terus Bapak lagi makan apa itu? Makan ikan mujair. Ikan mujair. Makan terus. Dopi lagi apa? Makan. Bibi di sana lagi menggoreng. Belum beres. Ikan kecil udah kriuk-kriuk, udah mateng. Sekarang mau diangkat karena udah mateng banget, warnanya udah kecoklat-coklatan. Langsung diangkat, tiriskan, simpan ke kardus dan ke rumahin. Terus besok mau goreng ayam, pokoknya banyak lah. Simpan dulu di sini. Panas. Terus itu goreng lagi. Ikannya udah kering. Dan kalau udah kering dari sana langsung disimpan ke atas kardus atau ke dalam kardus. Ini harus pakai bawahan kertas biar nanti si minyaknya tuh nyerap ke bawah. Bapak lagi beresin dulu daun pisang dan ini ada bocil yang lagi main ep-ep. Ini memori nih. Memori. Memori daun pisang. Oh, gak kepikiran. Jalan. Memori daun pisang. Waktu jalan-jalan. Sambil lihat Bibi yang lagi goreng ikan, di sini aku mau liatin ke kalian ini tuh bumbu buat nanti masak-masak pas hari H. Ada serai, ada kencur, ada kunyit, ada juga jahe. Ini tuh satu apa ya? Pak, ini tuh namanya tampir ya, Pak? Tampir atau nyiru? Nyiru. Oh, ini tuh satu nyiru penuh. Semuanya, Masya Allah, mudah-mudahan cukup. Terus nanti kita harus ngambil daun sereh. Bukan sereh, salam. Daun salam.